HMI, itu tinggal orang. Aku ambil M, aku ambil M. Apa? Nanti. Apa? Apa sang kau M? Mama. Okey. Saya I. Ha? I. Apa sang kau I? India. Oh, macam pula. Habis aku kat sini H. Aku H apa? Hantu. Hantu. Oh, salah. Salah. Handsome. Oh, handsome. Tak anda. Eh, tapi kau tak boleh. Kau dua beradik tak boleh duduk dekat-dekat. Mari sini, mari sini. Tukar tempat mai aku tengah-tengah. M. Okey. Melayu. Melayu. Ya, okey, gini. Ya. Jadi malam ni kita mengimbas kembali kenangan lama lah ya. Cerita dulu-dulu. Oh, dulu-dulu. Ini ya, untuk saudara kita yang menonton malam ni. Kalau boleh, ada tak cerita masa korang kecil-kecil, masa dulu-dulu lah, remaja ke apa, ada tak? Ada. Ha? Ada. Ini cerita betul ni? Cerita betul lah ni. Ada tak? Aku cerita masa kecil aku tak ingat, tapi dah besar ni aku ingat. Oh, masa kecil tak ingat? Tak ingat, aku budak-budak. Oh. Ini cerita macam ni. Bila tu? Semasa aku baru-baru jadi artis. Oh, baru berlakon? Baru berlakon. Oh. Tapi sebelum aku jadi artis, aku selekeh. Aku nak malu cakap kan. Oh, teruk dulu. Selekeh, rambut aku cakap tak betul. Terabur je. Lepas tu? Lepas aku jadi artis, kawan aku nasihatkan. Ya. Dia kata, Alin, kau dah jadi artis, kau tak boleh macam ni. Rambut pun apa? Mesti smart lah. Mesti smart. Habis aku cakap nak buat macam mana? Yeah. Kau pergi salon. Aku pun masa tu mana aku tahu salon apa. Tempat-tempat cuci rambut. Tempat cuci rambut. Aku pun pergi seorang-seorang. Nak ajak kawan mana aku pergi. Aku pergi, aku tengok ada tulis salon. Ini dah bagus dah jumpa. Kali aku tengok belah bawah ada tulis unisex. Aku seram. Itu maksudnya lelaki dengan perempuan. Lelaki dengan perempuan. Kau tak tahu. Aku tak tahu. Orang baru mana tahu. Aku masuk. Aku masuk, aku tengok ada hamun 4-5 orang. Hai. Aku biasa gunting kedai mama buat pokok. Kali masuk perempuan semua. Seram sejuk aku. Aku kata, hai. Mau cuci? Mau cuci. Duduk. Aku pun duduk, mau potong. Dia kata, tak payah. Ada duduk. Duduk. Dia pun duduk, taruhnya kain apa semua kan? Kejap lagi dia pergi. Ini mana nak pergi? Dia ambil besin. Semua botol-botol ada, dia curah kat kepala aku. Shampoo. Dia gah kepala aku. Seram sejuk ni, mengelemang bulu rumah aku ni. Sejuk lah shampoo. Sejuk, tegak-tegak bulu rumah aku. Dia rosok-rosok dia geledek telinga aku. Seronok lah. Apa seronok, seram sejuk. Dah ada geledek-geledek, dia godok-godok beli sabun. Godok-godok orang ramu. Habis godok-godok berung, setompok buih sabun. Kat sini, kat hidung. Aku tengok sompok je. Bagaimana kau? Habis tangan aku dah tutup kain macam mana aku buat. Gitu. Habis dia pun sapu macam mana kan. Dia cakap, sorry, aku banyak. Sorry. Kakak orang cakap sorry, kau jawab sorry. Silap. Aku jawab okey. Dah cuci, semua kan. Cuci. Aku cakap, cuci lah. Bukan sana. Bukan kat depan sinki tu bukan? Ada bilik. Ada tempat lain. Bilik. Aku pun pergi lah. Cuci jalan seorang-seorang. Kata aku nak buat sana tu. Dia nak angkat pesen tu. Aku masuk-masuk, aku tengok, aku buka. Ada pula tempat apa tu panggil tu? Ya, ada sinki dia. Ada tempat baring. Baring. Macam mana nak buat ni? Aku tak reti. Habis susah aku turun. Bila harap aku letak dagu. No! Kau meniarap tempat baring. Meniarap. Kau bayanglah badan besar meniarap. Macam kekua naik ke darat. Macam bapak penyu. Habis tu Amoy pun masuk. Datang. Haya, bukan semacam lah. Bukan pusing. Pusing. Aku malu-alah aku. Yang unting semua bangun tengok aku. Dia ingat apa hal. Pelanggan lain semua terkejut. Semua tinggal. Ini tak faham. Tak tahu masuk. Habis cakap, ini tak pernah. Tak pernah baru satu kali. Patutlah. Lepas tu masuk, duduk. Lepas tu dia, apa tu, dia vacuum kepala aku. Bukan vacuum. Vacuum itu. Itu. Pakai hair dryer. Dah aku yang dulu kan. Kau bayang. Okay. Rupa aku, rupa India. Dia buat rambut pesen Cina. Sepi je. Aku keluar. Semua mandang aku. Gayan aku. Suka. Rupanya orang heran. Heran. Apa pasal budak ni dah jadi lain? Itu je lah pengalaman aku. Tapi kalau tak cukup, tak tahu. Tak tahu. Engkau pula macam mana?